Halo guys, welcome back to my channel Adinio Gaming. Yes, kali ini kita beda guys. Sekarang kita akan memainkan segmen Adinio Updates, dan video kali ini kita memainkan game Top Sonic World Champions, kalau nggak salah ya namanya, pokoknya gitulah. Pokoknya ini game Top Sonic guys. Gua nggak tahu ada berapa macam Top Sonic, tapi ini salah satu game yang gua sering mainin. Dan gua sini udah main lama, gua baru main buka lagi main lagi gara-gara gua lagi nyari game musik yang bagus ya. Dan yang kepikiran tuh game ini guys, Top Sonic World Champion atau apa gitu namanya, gua kasih tau lah pokoknya. Gua lupa nama asli siapa gitu pokoknya. Sini tuh game musik biasa. Kok kalian main Benji Dream itu kayak gitu, tapi di sini lagu-lagunya beda guys. Oh itu lagu Jepang, terus ada kayak karakternya, manajemen karakternya tuh ribet. Kok di sini tuh enggak guys. Pokoknya kalian gacha, casting atau gacha gitu. Kalian punya karakter, bukan cuma gitu aja. Pokoknya di sini tuh yang penting poinnya guys, bukan karakternya, penting poinnya. Oke. Okay? Kita di sini udah 43, di sini ada mission. Ada daily login. Oke, okay, kayak biasa. Daily login sama achievement. Oke, okay, kita klaim-klaim dulu. Di sini ada mailbox kayak biasa. Oke, okay, kita collect all. Kita save. Oke, okay, di sini ada lucky box. Lucky box tuh kalian bisa dapetin sehari 4 kali atau 5 kali gitu ya. Kalian dapat gratis hadiah gitu. Oke, okay, sekarang di sini ada shop. Kalian bisa beli stamina, beli stamina, beli ini, beli bundle gitu, beli bundle juga. Beli Sonic tuh Sonic ini guys, resource gacha. Stamina, gold, duit, item sama staff. Ini kalian juga bisa shopnya lagi, musik shop. Kalian bisa beli lagu di sini. Kalau buat kalian mainin, coba ini. Gitu guys, sabar guys. Ya. Lagunya kok nggak salah, kebanyakan lagu Korea deh guys. Kebanyakan lagu-lagu Korea gitu. Ini ada collection. Collection itu karakter-karakter kita. Tapi yang di sini semuanya guys. Yang gue baru punya 94 dari per 168. Lumayan juga ya. Not bad. Disini ada Star Room. Star Room ini manajemen karakter. Kalian bisa training, enhance, class up, super enhance, schedule, awaken, costume, and combine. Oke, gue nggak punya costume di sini. Awakening, gue belum bisa awakening dia. Start with costume tidak ada kan? Karena gue di sini lebih pentingin gameplay ini guys. Ceritanya di sini ada Grand Prix. Grand Prix itu main online. Kalian ketemu sama lawan. Di sini rank mode. Di sini kalian gede-gedean skor. Kalau di sini ngelawan orang gitu guys. Ghost battle gitu guys. Ada adventure di sini. Kalau kalian di level 40 ini bakal kebuka guys. Adventure gitu. Ini ada tour. Tour itu buat ngedapetin resource gitu guys. Jadi kayak ini resource-nya di sini buat farming resource tour. Ada story, ada main story 1, ada main story 2 sama trip. Trip itu kayak event gitu guys. Kalian bakal bisa dapat dua karakter ini guys di trip guys. Ada solo play. Solo play kayak biasa di sini gameplay, main gameplaynya. Sekarang kita bakal ke gameplaynya. Sekarang kita coba casting. Casting itu kalian bisa ngegacha. Di sini gue bisa super casting. Sebenarnya sih bisa, tapi gue nggak mau, ya. Yeah. Di sini ada scout juga. Kalian kumpulin piece ini sampai 100, kalian bisa legend scout dari bintang 4 sampai bintang 5. Oke. Okay. Di sini ada super scout juga sampai 50 doang, tapi ini ada karakter event gitu ya. Oke. Okay. Karena kita langsung masuk gameplay saja, kita ke solo play. Kita lihat. Gue bakal kasih tahu kalian gameplay dari easy sampai hard ya guys. Kita coba isinya dulu ini guys, isinya ini guys. Ini gue bisa udah sampai expert. Coba isinya running goal. Oke, ini auto select saja. Jadi ada bacanya for vokal gitu guys. Jadi kok vokal itu kalian harus pakai yang biru-biru gitu guys. Karena gue auto select, jadi yang hijau ini tuh gara-gara dia punya ability yang bagus guys. Skill si Franken ini guys. Oke, kita start saja. Speednya bisa kalian ubah speednya dari 0,5 sampai 5. Oke.
Oke, sekarang kita satu saja. Ini isi ya, guys. Jadi jangan berharap banyak. Jangan berharap seru, karena isi ya gampang gitulah. Terus itu gue kalau isi tuh ini, guys. 1,5 kecepatannya. Oke, gue harus serius dulu, guys. Oke. Korea kan guys ya, sarang-sarang itu pokoknya. Tinggal merasa aneh gue, suara gue kayak gini, tapi gue demen game-game kayak gini ya. Karena game-game musik buat gue tuh, ya seru guys. Sambil denger musik gini tuh, fokus tangan beda sama fokus kuping gini. Juga buat ngelatih fokus gue guys. Supaya gue bisa lebih fokus sama pekerjaan gue. Ini membantu banget guys, sumpah. Setelah gue main ini, gue lebih berasa, gue lebih fokus gitu guys. Jadi gue udah S plus skornya. Al combo, tidak ada yang miss, jadi al combo guys. Oke. Okay. Lagu berikutnya kita normal. Lagu yang mana ya? Gue bakal pilih-pilihin lagu-lagu cover gue ya guys. Oke. Okay. Lumayan. Nice. Sekarang lagu apa lagi guys? Ini udah level 100% sih. Sayang, tapi gak usah ya. Kurang dulu. Kurang. Oke, ini beda ya guys. Sekarang warna merah. For dancer, kita auto select. Ada warna merah-merah. Ini dua orang ini emang selalu masuk guys. Ini Jacky sama Frankton. Karena ini paling gede dia level ya. Jadi dia selalu masuk di line up karena gue auto select. Kenapa sering gue bilang karena ini lebih penting poin nih guys. Ini beda. Tadi vokal nih dancer jadi kayak lebih beat gitu guys ya. Stop. Jadi gue gak boleh banyak ngomong. Oke, kalian diselatkan bedanya IC sama normal. Nah, lagunya bahasa Inggris. Sebenarnya tidak ada tidak Korea banget. Masih lambat, biasanya tuh lambatnya banyak ya. Enak aja guys ya. Ini normal, kalau yang gue pernah kali main susah sih guys, bakal susah, bakal ribet. Baik kalau yang otaknya lemot kayak gue gini tuh susah banget guys, harus fokus banget.
Kalau yang pink gini tuh yang ungu gitu harus dipencet bareng-bareng guys. Oke, okay, combo lagi, nggak ada yang miss. Dan skornya S plus, mantap. Mantap, mantap, mantap. Oke. Okay. Oke. Okay. S plus, perfect play juga. Jadi semuanya perfect guys, pencetannya. Nggak ada yang good gitu. Nice, nice. Oke, okay, kita pilih lagi sekarang. Itu guys, apa? Hard difficulty. Apa ini lagunya? Saturday by Net. Beat per minute 177. Nice. Tapi ini vokal ya guys. Tadi udah vokal, dancer. Sekarang kita cari yang itu guys, yang session, yang warna hijau. Kita cari yang enak warna hijau, yang mana ya? Oke. Okay. Ini beat per minute 175. Waiting for you, my synthie. Langsung gas. Auto select. Ini semua jadi hijau, ada satu merah. Oke. Okay. Possession hard. Kita mulai saja. Apakah kita bisa? Apakah gue bisa? Semoga bisa ya guys. Doakan saya. Gue harus fokus guys. Jadi gue bakal jarang ngomong ya guys. Aku bisa combo. Ini lagu ini. Gak ngerti lah artinya tuh. Buat apa atau waiting for you dong. Ini gak terlalu ini sih. Soalnya BPM nya masih lumayan. Masih gak terlalu susah. Okay. Me and my big mouth. Panik yang gini gitu paling enak tuh pas gini guys, pas ribet ya guys. Jadi punya kekuasaan sendiri kalau kalian bisa ngawatin itu semua guys. Jadi oke, berhasil, mantap. Skor gue 1.123.000. Mantap. Ya guys, jadi mungkin segini dulu video dari gue. Gue sebenarnya nggak mau nge-record ini duluan. Sebenarnya gue mau nge-record Grimlight duluan guys. Tapi gara-gara Grimlight punya banyak masalah banget di servernya. Gue gak tau kenapa gue gak bisa masuk mulu guys. Jadi gue nge-record ini dulu ya guys. Semoga kalian menikmati videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan bantu saya mencapai 500 subscriber guys, supaya saya bisa mengupgrade semua akun-akun saya guys. Saya sangat berterima kasih jika kalian subscribe kepada saya guys, karena saya akan berusaha lebih kuat lagi untuk memberikan video-video interaktif buat kalian guys. Terima kasih semoga kalian menikmati videonya. Semoga bertemu di video berikutnya. Good luck. See you. Bye. Ciao. What you gonna do?